Mas Didi Kempot, karena udah di rumah aja, ada cipta lagu baru? Lagu baru sudah ada, kemarin yang saya bilang sudah ada lagu Tombo Tekoloro Lungo itu semacam harapan atau doa kita semuanya. Nanti kalau obat datang pasti penyakit akan hilang. Jadi obat lagu ini adalah lagu dari doa. Ya. Saya bisa bilang nggak bahwa ini lagu terbaru seorang Didi Kempot yang paling anyar? Terbaru-baru, tapi belum saya keluarkan saat ini. Belum bisa dikeluarkan. Nanti bikin acara lagi sama Rosi, nanti keluarkan lagi. Yes. Tapi boleh gak aku kasih bocorannya dulu, klipnya? Boleh. Boleh, kalau memang sudah ada di situ. Ya. Monggo. Gini, penampilan pertamanya nanti bersama saya waktu live-nya. Tapi kan orang pengen tahu ternyata seorang Didi Kempot meskipun di rumah aja, tapi tetap produktif dan bahkan ada lagu baru yang dikarang dan ini terkait dengan situasi yang kita hadapi sekarang tentang corona. Jadi saya mohon izin nih, Nun Sewu, boleh nggak puter? Boleh. Untuk Sobat Ambiar, monggo silakan. Ya, tapi saya belum hafal judul lagunya daripada saya salah. Mas Didi Kempot aja yang nyebut judulnya. Tambah teka loro lunga. Didi Kempot, ini bocorannya lagu terbaru. Pengen nyawang kesue, kowe ra bali. Sing tak suwon neng paran, sing ati-ati. Bisa kumong nyawang di merjakan sing neng meko. Ayang-ayangmu katon neng netro. Thank you.
Singkerna lalu sing wonten nagari.